Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perwakilan AFC Tinju Indonesia Arena. AFC lakukan inspeksi untuk meninjau kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah AFC Futsal Championship 2024. Pasca pandemi, event internasional terus-menerus hadir di Indonesia. Terbaru, AFC telah melakukan inspeksi beberapa venue yang akan menjadi venue Piala Asia Futsal tersebut. Dalam tinjauannya, AFC meninjau beberapa venue yang ada di Indonesia, mulai dari Indonesia Arena, Istora Senayan, Tennis Indoor Senayan, Hall Basket Senayan, Gor UNJ, dan My Futsal Pondok Indah. Tentunya, dengan tinjauan dari AFC tersebut diharapkan Indonesia Arena bisa terpilih menjadi venue futsal AFC 2024. Sementara itu, untuk progres pembangunan Indonesia Arena saat ini sudah memasuki tahap finishing dan telah mencapai 99% dan sisa melakukan pembersihan dari sisa-sisa material di beberapa area stadion sehingga nantinya bisa digunakan di ajang FIBA World Cup 2023 mendatang. Indonesia Arena ini memiliki kapasitas mencapai 16.500 penonton dengan menggunakan sistem tribun lipat yang sudah otomatis sehingga luas lapangan bisa diatur sesuai dengan event apa yang dimainkan atau digunakan. Pembangunan IMS ini dikerjakan oleh PT Adikarya, PT Nindya Karya, dan Penta dengan nilai kontrak pembangunan mencapai Rp684 miliar dan ditargetkan rampung di bulan Juni 2023 ini. Tentunya, dengan adanya Indonesia Arena ini maka menambah daftar stadion indoor yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia Arena ini dibangun sesuai dengan standar FIBA, sehingga sangat layak digunakan. Selain untuk bola basket, Indonesia Arena juga bisa digunakan di ajang lainnya seperti futsal, badminton, tinju, MMI, tenis, serta pertunjukan musik seperti konser, seni, dan lainnya. Di dalam IMS juga sudah terdapat scoring board raksasa yang dipasang di tengah-tengah lapangan dan sudah dilengkapi juga dengan AC sehingga di dalam Indonesia Arena ini sangat adem dan tentunya untuk penonton dan pemain bisa merasa nyaman. Selain itu telah dilengkapi dengan LED parameter iklan di pinggir lapangan. Untuk sistem pencahayaannya sendiri Indonesia Arena ini diperkirakan mencapai 3.500 lux. Kita doakan semoga progres pembangunan Indonesia Arena ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.